Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ada min fi ulumihi fi darain amin. Wal fatonatu dan fatonah, cerdas. Ay tayakuzu li ilzamil khusumin wa bita wa ibtali da'awihim al-batilati. Ay fatona artinya at-tayakuzu, sadar. Li ilzamil khususi khusumi, untuk mengalahkan musuh. Jadi sadar untuk ngalahin musuh. Wa ibtali da'awihim al-batilati, dan membatalkan dakwah-dakwah mereka, ajakan-ajakan mereka yang batil. Dibatalin. Ya. Cerdas namanya kalau begini. Kalau bisa ngelawan musuh pakai dalil-dalil, cerdas namanya. Jadi Nabi itu cerdas-cerdas, walaupun umi, cerdas. Karena umi itu artinya bukan bodoh, bukan. Ya. Ada orang orientalis, mereka mengatakan kalau kita mengatakan Nabi umi, namanya kita menghinakan Nabi. Sesungguhnya perkataannya tampangnya cakep, tapi sesungguhnya jelek. Kenapa? Dia telah memberikan peluang untuk mencela Nabi, melemahkan Nabi. Karena ketika kita katakan Nabi itu tidak umi, maka celah untuk menuduh bahwasanya Nabi, bahwasanya syariat itu buatan Nabi, ada celah di situ. Makanya kenapa Nabi diumikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ini sebagai alasan bahwasanya Al-Qur'an, Al-Hadis, syariat Allah Subhanahu wa taala bukan produk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi produk Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin orang umi bisa bikin gitu. Ada hujah. Itu orang orientalis sampai sebegitu detailnya kayak begitu. Pintar tampang. Kalau enggak ngerti Al-Qur'an enggak usah baca. Ngapain baca Qur'an kalau enggak paham? Logika. Ya kalau enggak paham buat apa dibaca? Orang lagi baca di pesawat, sama dia diberhentiin. Pak, enggak usah baca. Kenapa? Karena enggak paham. Enggak usah baca. Begitu orang orientalis. Dia menggalinya secara logika. Kalau enggak paham buat apa? Padahal Al-Qur'an beda dengan Koran. Al-Qur'an beda dengan buku biasa. At-ta'abbud litilawati'i, at-ta'abbud bitilawati'i. Al-Quran itu menjadi satu bentuk ibadah dengan sebab membacanya. Al-Quran tuh baca aja, ngerti gak ngerti, ibadah, dapat pahala Al-Quran. Kenapa begitu? Al-mu'jizat. Mu'jizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang membedakan. Itu yang menggunakan ijaz. Nanti ada di dalam pembahasan ulumul Quran itu ada wujuhul ijaz, jalan-jalan kemukjizatan Al-Quran.
itu saya taruh di Al-Irfan tuh ada tuh pembahasan tentang itu tuh. Ya. Belum jadi kitab saya, nanti kalau udah jadi. Itu orang orientalis, masya Allah, logika sekali. Banyak sekali yang kita kadang kalau kita enggak menelaah dengan baik, kita mengiyakan argumentasi mereka. Makanya kita harus pintar, sekolah, punya duit, sekolah, kuliah, punya sekolah, S1, S2, S3, kuliah, profesor. Kenapa? Musuh kita cerdas-cerdas. Kita mesti cerdas. Kok saya kagak dokter? Saya mengajari anak-anak, kalau saya dokter kagak pegang. saya S2 aja udah cukup. Begitu. Jadi kita harus cerdas, harus pinter. Tapi pinter bener, jangan sampai pinter kagak bener. Kenapa begitu? Karena menjadikan orang, ya, orang bener menjadi pinter mudah. Berapa banyak kantor-kantor pegawainya, ya, enggak, belum sampai kepada strata 3 umpama, belum S3, diapain? Dikuliahin, dipinterin. Kenapa? Karena dia benar. Ini bagus pegawai ini. Bos itu tahu orang yang bagus mana yang enggak bagus. Sama dengan guru tahu dengan zauknya, dengan rasanya. Bos pun begitu, tahu dia paham ini orang bagus ini. Makanya orang sama dengan wakil talkin diangkat jadi wakil talkin, dia tahu ini paham ini orang baik, orang bagus. Ya. Jadi, ya, enggak boleh, ya, enggak boleh sembarangan itu, enggak boleh sembarangan. Harus kita, ya, benar-benar itu, ya, harus paham banget, ya. Harus kita belajar, jangan sampai kita nggak paham dengan bagaimana kita harus belajar. Musuh kita pintar. Belajar. Masih ada waktu. Oh iya, S1, S2, S3. Jangan sampai kagak, ya. Kecuali kita nggak punya duit. Nggak punya duit, nggak apa-apa. Saya selalu menyebarkan itu. Kok di sini kalau Al-Isra kok enggak sekolah? Kata siapa enggak sekolah? Sekolah. Cuma pakai-pakai. Kenapa? Karena biar bisa kitabnya, biar konsen. Anaknya B.J. Habibie itu sekolahnya paket. B.J. Habibie sekolahnya paket. Enggak sekolah dia. Paket, sekolahnya paket. Jadi dia konsentrasi belajar kapal. Sekolahnya paket. Dia enggak mau. Kenapa? Karena enggak bisa kalau dua. Kata saya, sama juga masih pemikiran saya gitu. Jadi Al-Isra bukan enggak ada sekolahnya, ada sekolahnya, yaitu pakai paket. Jangan kira ini Al-Isra nih win semua ini. Win semua. Rata-rata win semua. Paket masuk. Bang Haji Matali itu paketnya. Paket masuk. Iya, karena ya saya juga kuliah dan saya paham tentang itu. Kenapa juga? Karena kita ini, iya, kita cuma lompatan aja, ya. Nanti yang dilihat itu yang akhir. Mana kuliah? Enggak ditanya, itu lulusan apa? Lulusan paket? Enggak. Akhirnya ditanya.
Masuknya apa? Kita sekolah paket, masuknya UIN. Yang ditanya jawaban kita pasti oh iya. Lalu bisa kemampuan kita, bisa baca kitab. Nah, kalau enggak bisa baca kitab, walaupun UIN juga enggak bisa, enggak bagus juga. Jadi sekarang itu yang perlu apa? Keterampilan, bukan hanya titel. Titelnya berentet, tapi keterampilannya nggak bisa, yang nggak dipakai juga. Jadi perlu kita itu konsentrasi, fokus. Kemarin juga saya ada tawaran, itu datang orang Depak datang ke rumah Bang Udin. Datang itu, tawarin saya. Bahkan orang Depok ada di rumah kita pesantren. Orang Depok kan namanya orang intelek, orang tahu, orang berpendidikan, tapi anaknya di rumah. Masya Allah. Saking yakinnya dia, sampai dia bilang Al Isrok nanti jadi pesantren besar. Amin ya Allah. Sampai ngomong begitu tuh. Masya Allah. Satu anaknya di Basmo, satu di sini, yang kecil di sini, yang paling kecil. Ya. Jadi Al Isrok itu buat tangga fasilitas. Ya. Nanti akhirnya itu kuliah gitu. Kuliah S1, S2, S3. Alhamdulillah santri kita udah ada yang S2 ya. Masya Allah. Jadi yang dari paket pun banyak. Dan ada dosen ketika pada masuk ke UIN takjub banget dia. Sampai ngomong sama saya, "Kiai, santrinya bisa baca kitab semua," katanya. Kiai Bisri itu. Pak Bisri. Udah ketemu kan? Dikenalin orangnya Al Isrok. Rata-rata kirim salam ya. Pokoknya kalau udah tahu dari saya udah, ya tenang aja dah. Jadi kita perlu gitu, jadi memang kita perlu konsentrasi. Jadi datang kepada saya itu orang Depan nawarin, saya lihat itu pelajarannya banyak benar, sampai 17 pelajaran. Allahu Akbar. Kata saya, ini santrinya begini udah repot banget kan. Enggak ada, kalau begitu saya pakai paket aja dah. Artinya saya memikirkan konsentrasi mereka belajar kitab. Saya memikirkan konsentrasi mereka belajar kitab khusus belajar kitab. Memang di Jakarta jarang sekali yang yang salaf, jarang sekali. Alhamdulillah kita ya, artinya insya Allah saya tidak melupakan yang namanya sekolah, saya nggak melupakan karena saya juga orang sekolah. Insya Allah saya paham, saya ngerti harus bagaimana kita, dan berpikir kita ke depan harus bagaimana. Kita harus cerdas karena musuh kita cerdas. Iya, harus pintar kita. Apalagi kitab kuning, kita harus bisa, nggak boleh nggak bisa. Itu senjata yang paling ampuh. Kalau kita pengen jadi seorang hakim, itu yang menang yang mana? Yang bisa baca kitab kuning. Dalilnya dia punya, dalilnya ada langsung kitab kuningnya, marojinya langsung yang asalnya. Ini kata hakim begitu. Saya punya sahabat yang seperti itu. Kalau dia berhujah, dia pakai kitab kuning, itu kemungkinan dia pintar, Pak. Baca kitabnya kuning, itu kemungkinan menang. Tapi kalau yang dia baca kitab terjemah, awalnya kitab terjemah dia baca. Jadi penting sekali bisa baca kitab kuning, itu penting sekali. Sangat penting. Ilmu banyaknya itu di kitab kuning. Bahkan ilmuwan barat itu banyak sesungguhnya dari kitab kuning yang diambil para ilmuwan.
kadang kita enggak paham. Dulu kita udah baca tuh ya, dalam komik tuh gen ada ditulis tuh. Dulu ilmuwan yang banyak itu di Islam, yaitu di Irak, yang sampai-sampai kitab-kitab itu direndam di dalam sungai, sampai-sampai ya sungainya itu bisa dibuat jembatan, saking banyaknya kitab-kitab ilmu ya dilelepin, direndam oleh orang-orang kafir. Jadi dihilangin, dimusnahin. Nah, oleh mereka ada yang bagus diambil, diganti istilahnya oleh mereka. Jadi orang Islam sesungguhnya cerdas-cerdas. Nih, saya dulu punya sahabat ngaji ya, ngaji di Rawa Buaya itu. Teman-teman ngaji itu yang pada ngaji itu yang megang ranking semua. Teman-teman itu yang megang ranking, yang mana? Yang bisa baca kitab, yang ngaji. Yang kagak ngaji nggak megang ranking. Artinya apa? Ketika orang cerdas agama, cerdas umumnya. Di parlemen yang banyak yang mana tuh sekarang? Yang orang santri, yang pada pesantren. Emang kadang begitu. Al-Isra harus harus jadi kiai, amin ya, yang benar-benar gitu ya, yang benar-benar. Tapi tetap al-insan bitafkir wallahu bitadbir, manusia hanya berencana, Allah yang memutuskan. Tapi saya yakin ketika kita berusaha sungguh-sungguh, Allah akan berikan kita jalan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dikasih. Yang penting sungguh-sungguh jauhin maksiat, laksanakan perintah Allah, jauhin larangannya, insyaallah. Jangan sampai makan yang haram. Kalau udah makan yang haram, buta, buta. Nanti ya, yang hak dikata batil, yang batil dikata hak. Tanpa disadarin dia telah membenarkan yang salah. Itu bekal-bekal begitu. Jadi jangan sampai makan yang haram. Makanan itu jangankan yang haram, yang halal. Yang halal tapi kebanyakan itu bisa malas ibadah. Yang halal tapi kebanyakan amalas ibadah. Bagaimana yang haram? Dibutakan mata hatinya, tidak diterima amal ibadahnya. Amal ibadah kita tuh nggak diterima. Jangankan sampai masuk ke dalam badan kita, kita taruh di sini aja pulpen ini, pulpen orang nih. Ini pulpen orang, taruh di sini. Sholat kita sah, tapi tidak diterima. Kenapa? Ada yang haram. Jadi jangan sampai ada kita makan yang haram. Ini ibadah kita enggak diterima, sholat kita enggak diterima. Di sini doang, pulpen taruh di atas saku kita. Bagaimana kalau dia masuk ke dalam ini? Imam Ghazali punya penerangan tuh di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Jaga tuh, jangan sampai ada yang makan yang haram. Mau makan yang haram walaupun bisa baca kitab, ya udah luntur semua. Jadi yang paling pokok ketika kita punya ilmu, amalkan ilmu kita. Jadi harus cerdas seperti ini Nabi, harus cerdas. Kiai harus cerdas, ustaz harus cerdas. Wa dalilu ala dzalika, dalil atas demikian itu ayatun, itu banyak ayat. Kaqauli ta'ala seperti firman Ta'ala, wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaumihi. Demikian itulah hujah kami. Iya. Keterangan kami
Atainah, kami telah datangkan dia, kami berikan dia Ibrahim kepada Nabi Ibrahim, ala kaumi kepada kaumnya. Jadi cerdas Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi cerdas. Wa qaulihi, dan firman Allah Ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah kamu kepada mereka dengan cara yang paling bagus. Jadi walaupun ya debat kita tetap paling bagus, tapi ini debat kalau udah terdesak, kalau masih bisa enggak bisa debat, jangan debat ya. Ulama-ulama tasawuf enggak mau debat ya. Kalau masih bisa enggak bisa debat, jangan debat. Kecuali akidah kita sudah dirusak baru gitu. Nah, ketika kita debat, semangat kita adalah dia yang benar. Semangat kita dia yang benar. Semangat kita dia yang benar. Mudah-mudahan ente yang benar. Kira-kira kalau semangat kita dia yang benar, kita mencela dia apa enggak? Enggak. Tapi kalau semangat kita yang benar, kita mencela dia. Dibanting. Dicari cara bagaimana supaya dia jatuh. Mau debat begitu. Semangat kita dia yang benar. Mudah-mudahan kamu yang benar. Subhanallah. Menghormati. Oh, sekarang nggak ada orang debat itu, pas itu jarang itu, pas habis debat langsung tunduk, jarang. Habis debat iya di situ tunduk, di belakang ancam. Saya pernah debat sama saudara kita orang LDI, ya tahu nanti orang, ya siapa orang LDI itu, Latif ya. Lagi saya lagi nungguin lebaran, waktu itu menungguin lebaran ke rumah Cing Haji Matali, nggak ada orangnya, saya nungguin nggak lama dia datang. Udah lama saya nggak pernah ketemu, dari masih kecil. Terus dibilang, saya dengar-dengar kata dia, antum ya, berkecimpung ya, sibuk dengan agama. Kebetulan nih kata dia, kebetulan dibilang. Kebetulan apa nih? Ya, saya mau nanya-nanya. Baiklah kalau begitu, kebetulan juga dah. Itu ya alhamdulillah saya ngerti tentang masalah begitu. Ya caranya. Jadi caranya saya sebelum dinanya sudah nanya duluan. Ketika nanya kita selengkat, nanya kita selengkat. Itu berkali-kali dibilang dia enggak bisa jawab, apa dibilang? Nanti saya tanya ya, guru saya dulu. enggak bisa lagi, saya tanya guru saya dulu. Begitu memang orang LDI itu. Kalau enggak bisa dia, saya tanya guru saya dulu. Kata dia apa? Guru saya itu dosennya dosen. Iya. Maaf, ya bukan sombong. Ini orang sombong kita sombongin lagi. Jangan tahu kalau gua dosen juga kali. Amin begitu tuh orang. Iya, masya Allah. Nanti saya panggil guru saya. Saya bilang saya tungguin di rumah. Saya tungguin di rumah. Tuh kalau dapat begitu tuh, ya kita aja emosi juga jadinya tuh. Ya tapi saya nggak ada maksud debat, karena dia dari di situ dia bilang kebetulan, ya saya bilang kebetulan. Sampai sekarang nggak ketemu lagi tuh bang. Kita ketemu udah lama banget, berapa tahun itu? Ada berapa tahun? Ada 7 tahun ada. Nggak ketemu lagi, dari masih kecil baru ketemu. Ya, kalau itu kita debat nggak ada maksud untuk debat, tapi tetap ketika kita itu emosi kita. Kita punya ilmu, amalkan saja, amalin aja. Setelah itu kita serahkan nama Allah, penilaian Allah terhadap kita. Bagaimana kita? Apakah kita termasuk orang umum? Apakah kita termasuk orang khas? Apakah kita termasuk orang khawasul khawas?
serahkan sama Allah. Yang paling pokok, tanamkan semangat di dalam diri kita, usaha untuk menggapai yang paling tinggi dengan amal ibadah kita. Faman kana mughfilan, maka siapa saja yang mughfilan, ya, dia lalai. La tumkinuhu iqamatul hujjati, yang tidak memungkinkan dia untuk mendirikan hujjah. Walal mujadalatu, dan juga tidak untuk berdebat. Ya, jadi siapa saja yang lalai, la tumkinuhu, maka tidak mungkin akan dia, ya, faman kana mughfilan, maka siapa saja yang, ya, mughfilan, lalai dalam, maksudnya siapa saja yang dalam berkeadaan lalai, gitu ya. La tumkinuhu, maka tidak memungkinkan dia untuk iqamatul hujjati, untuk mendirikan hujjah kalau dia lalai. Walal mujadalatu, dan juga tidak bisa bermujadalah. Tapi mereka, para nabi, siap semua, enggak ada lalai. Wa tablighu ma umiru bitablighi lil khalqi, dan menyampaikan apa yang mereka, ini sifat yang wajib, sifat wajib yang keempat, dan menyampaikan apa yang mereka diperintahkan dengan menyampaikannya kepada makhluk. Jadi sampaikan, wajib tuh nabi. Begitu pula kita, sampaikan apa yang kita disuruh untuk menyampaikan, sampaikan. Tapi nyampaikannya dengan akhlak, bil akhlakil karimah. Bikhilafi dengan lain halnya, ma umiru, apa yang mereka diperintahkan, bikitsmani, dengan menyembunyikan. Jadi kalau diperintahkan untuk menyembunyikan, ya mereka sembunyiin. Wa ma khuyiru fi, dan apa yang mereka diperintahkan untuk dikasih pilih padanya. Maka kalau begitu, falaisa tablighu kullin minhuma, maka tidak boleh menyampaikan setiap daripada keduanya wajiban, maka tidaklah menyampaikan tiap-tiap dari keduanya, ya, bukan suatu kewajiban. Bal bahkan yajib, wajib kitmanu ma umiru bi kitmanihi, menyembunyikan apa yang mereka diperintahkan dengan menyembunyikannya. Wala yajibu alaihim syai'un, dan tidak wajib sesuatu pun, fima khuyiru bi, pada apa yang mereka disuruh pilih. Jadi ada dua, ya, ya, jadi ada dua. Yang pertama, wajib, mereka wajib untuk disampaikan. Yang kedua, ya, jadi yang pertama, mereka diwajibkan untuk menyampaikan. Yang pertama. Yang kedua, mereka wajib untuk diperintahkan untuk menyembunyikan. Yang ketiga, ya, mereka dikasih pilih. Jadi kalau begitu, ada sesuatu yang nabi sembunyiin karena diperintahkan untuk disembunyiin, yang andai kata kalau diberitakan kepada kita, mungkin kita enggak kuat untuk menerima itu. Nabi pernah diriwayatkan di dalam Bukhari, ada orang nabi lewat ketawa-ketawa, cengar-cengir, ketawa-ketawa aja. Itu dalam Bukhari jilid pertama. Nabi samperin. Itu orang ketawa-ketawa aja, nabi datangin, kata nabi, "Eh, ketawa mulu. Kalau andai kata kamu tahu apa yang aku tahu, niscaya kamu lebih banyak menangis dari perketawanya." Nah, berarti ada yang nabi enggak sampaikan di situ. Masya Allah. Baik sekali nabi itu. Bagus sekali. Baik sekali Allah Subhanahu wa taala. Enggak disampaikan. Kalau disampaikan kita enggak kuat. Volumenya enggak kuat. Kapasitasnya kurang. Waqad syahidallahu li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi tablighi, dan sungguh menyaksikan Allah taala bagi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan, faqala, maka beliau berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam madina, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agamamu, dan aku sempurnakan bagi kamu nikmatku, dan aku ridai bagi kamu Islam sebagai agama. Ya, sudah sempurna. Falam ya yunzal ba'da hazil ayati halalun wala haramun, maka tidak diturunkan setelah ini ayat akan yang halal dan juga tidak yang haram.
falaula anna rasula balagha jami'ad din, maka kalau bukan bahwa Rasul menyampaikan semua agama, ma akhbarallahu, niscaya Allah tidak beritakan bikamali dinilana, dengan sempurnanya agama. Ya, berarti apa? Benar Nabi udah sampaikan semuanya. Makanya diberitakan udah sempurna, sudah kami sempurnakan. Berarti Nabi benar-benar udah sampaikan. Li'anna karena bahwasanya idza katama syai'an kana dinuna naqisan. Karena bahwasanya apabila Nabi menyembunyikan sesuatu, niscaya agama ini kurang. Fala yukhbirullahu bikamali, niscaya Allah tidak memberitakan dengan sempurnanya, tapi nyatanya Allah memberitakan dengan sempurnanya. Al yauma akmaltu lakum dinakum. Wallahu a'lam bishawab wa yastahiru 'alaihi.